Jumpa lagi bersama saya di Regas Official. Pada kesempatan ini, saya akan membahas edisi pertama tentang seri pejuang kemerdekaan yang terlupakan. Meskipun seri pahlawan masih belum selesai, tapi pada kesempatan ini saya akan membuat edisi pertama tentang seri pejuang kemerdekaan yang terlupakan. Yang pertama adalah Hubertus Sudiono. Hubertus Sudiono atau lebih dikenal dengan nama Sujono adalah seorang pejuang yang membangun lapangan udara di Sumatera. Ia lahir dalam keluarga penganut Katolik, sehingga ia diberi nama Baptis Hubertus. Pada tanggal 22 Desember 1948, pejabat-pejabat Republikan mendirikan PDRI. Sujono termasuk angka anggota Angkatan Udara yang memiliki pangkat paling tinggi. Menurut Rosihan Anwar, Sujono adalah Letnan Koninklijk Netherlands Indies Leger atau KNIL dan pernah belajar di sekolah penerbangan Belanda Kalijati. Ia pernah ditunjuk sebagai kepala staf angkatan udara PDRI pada waktu RI berada di Yogyakarta. Pada waktu Suryadi Suryadharma ditawan oleh Belanda, pangkat Sujono dinaikkan dari Opsir Udara 2 menjadi komodor. Hal itu dilakukan untuk mengisi posisi Suryadi Suryadharma, meskipun pada waktu itu Angkatan Udara PDRI yang dipimpin Sujono belum memiliki pesawat terbang. Menurut Rosian Anwar, jasa besar Sujono adalah membangun jaringan sender radio atau pengirim, pes pengirim pesan sebanyak enam buah di Sumatera, sehingga PDRI dapat berkomunikasi ke dalam dan ke luar negeri. Sementara itu, Sultan Muhammad Rasid dalam autobiografinya mengakui bahwa Sujono berjasa besar dalam memelihara sender radio. Selain itu, anggota-anggota Auri yang dipimpin oleh Sujono terlatih dengan baik. Mereka menyelamatkan sender-sender radio dalam keadaan sulit. Pada suatu kesempatan, Sujono dan pasukannya menyabotase jembatan antara, antara Payakumbuh dan Koto Tinggi tujuan sabotase adalah untuk menghambat gerak tentara belanda, namun mereka mengalami hambatan dalam menyalakan radio pemancar. oleh sebab itu, mereka membutuhkan generator listrik dan bahan bakar minyak. menurut mustika z dalam bukunya yang berjudul pemerintah republik indonesia, atau darurat republik indonesia yang ditulis 97 tahun 97 mengatakan bahwa ketika bensin tidak ada Sujono dan 40 orang pasukan mengangkut minyak tanah berkaleng-kaleng dari Muara Tebo, Jambi dan sejak Desember 1948 Sujono dan Republikan PDRI bergerilya di hutan-hutan pada tanggal 27 Juni 1949, jatuh pada bulan puasa Ramadan atau kurang lebih dua minggu sebelum PDRI dibubarkan. Daerah Minangkabau dan Jambi, Jambi di, di mana pasukan Sujono bergerak, mayoritas menganut agama Islam. Dengan demikian, masyarakat dan anak buahnya menunaikan puasa. Bagi Sujono, perbedaan agama bukan hambatan untuk membangun kebersamaan. Baginya yang terpenting adalah saling menghargai. Meskipun ia seorang penganut agama Katolik, tapi ia ikut berpuasa sebagaimana anak buahnya. Sultan Muhammad Rashid mengatakan bahwa Sujono seorang yang solider, sehingga ia turut menjalankan ibadah puasa dan merupakan doa panjang kehadapan Yang Maha Kuasa agar perjuangan bangsa Indonesia diridoi dan juga sukses. Kemudian, tokoh yang kedua adalah. Soni Geho Geho lahir di desa Orahili, Nias, Sumatera Utara. Ia salah seorang tokoh pejuang yang melawan penjajah Belanda. Ia menyaksikan penderitaan rakyat di bawah penjajah Belanda sejak tahun 1840 hingga 1863. Beberapa hari kemudian, Belanda berniat melakukan konsolidasi kepada penduduk di desa Babematalu. Namun mereka mempunyai maksud lain untuk memaksa Sanigeho tunduk. Mereka muncul dari tiga penjuru desa dengan sejumlah besar pasukan. Salah seorang tentara Belanda naik ke Omo Nivolasara untuk berunding dengan raja Sanigeho. Sebelumnya, pemimpin tentara Belanda telah berunding dengan rekan-rekannya untuk membumi hanguskan desa Babamataluo bila raja tidak tunduk. Apabila ada suara letusan maka itu pertanda raja tidak tunduk dan desa tersebut harus dibumi hanguskan. Demi keselamatan rakyat maka raja menyerah kepada Belanda dengan beberapa perjanjian yang harus dipatuhi oleh Belanda yakni menghapus perbudakan, menghapus cara memelihara babi di kolong rumah dan menghapus cara penguburan yang disanggah di atas tanah. Akhirnya Raja Senigeho ditangkap dan dibawa ke Gunung Sitoli. Kemudian tentara Belanda memberikan syarat kepada warga desa Bawa Mataluo. Jika ingin Raja Senigeho bebas, maka warga harus menyelesaikan pembangunan jalan dari Lehe sampai Lagundi. Syarat yang diberikan oleh Belanda memacu warga desa Bawa Mata Luo untuk segera membangun jalan tersebut. Pembangunan jalan dari Lehe ke Lagundi dipimpin oleh Faciago, Solage Mainamele, menantu dari Fakhoy saudara Raja Sanigeho. Setelah syarat itu terpenuhi, maka Sanigeho dibebaskan. Sekitar tahun 1980, Sanigeho pernah masuk nominasi sebagai pahlawan nasional. Bahkan, pernah ada buku yang memuat kisah peperangan di Orahili dan Hiligeho, lengkap dengan peran orang-orang yang terlibat. Namun, hingga saat ini catatan-catatan tersebut hilang, sehingga tidak dimuat lagi di buku-buku pelajaran terutama di Nias. Demi mengenang jasa-jasanya, nama Geho diabadikan sebagai nama sebuah jalan di kota Teluk Dalam Nias Selatan. Hingga saat ini belum ada penghargaan dari pemerintah yang diberikan kepada Saunigeho. Ketiga adalah Pendeta Ros Telambanua. Pendeta Ros Telambanua atau lebih dikenal sebagai PR Telambanua Dilahirkan di Gunung Sitoli Nias pada 30 September 1919. Ia anak seorang penatua Gereja Banuania Keriso Protestan BNKP sekaligus seorang veteran perang kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1946 hingga 1954, ia memulai karir dengan menjadi Bupati Kabupaten Nias. Kemudian ia menjadi Bupati Desentralisasi Perundang-undangan Otonomi daerah Sumatera 1 dan 2 pada tahun 1955 hingga 1958. Ketika ia menjabat sebagai Bupati Nias, Pendeta Rosdilamba pernah meminta kepada pemerintah pusat Republik Indonesia agar daerah Nias diberi izin untuk mencetak uang sendiri. Uang yang dicetak itu disebut uang Republik Indonesia Nias atau Orin. Pada tahun 1958 hingga 1961, ia menjadi kepala badan koordinasi pembangunan daerah Sumatera Utara dengan pangkat bupati. Selanjutnya, pada tahun 1961 hingga 1962, ia menjadi residen di karesidenan Sumatera Timur. Selain itu, ia menjadi wali kota Medan pada tahun 1962 sampai 1965. Kemudian ia menjadi gubernur Sumatera Utara pada tahun 1965 hingga 1967. Ia juga pernah menjadi staf ahli menteri Dalam Negeri atau Mendagri dan sebagai anggota DPR MPR RI pada tahun 1971 hingga 1977. Pada tahun 1987, Pendeta Rose Banua menetap di Kepulauan Nias. Ia meninggal dunia di Gunung Sitoli pada 16 Februari 1987. Pendeta Rostilambanua merupakan veteran yang mendapatkan 10 tanda jasa. Tanda jasa tersebut antara lain Bintang Gerilya dan pendidikan militer seskuad reguler angkatan 2 tahun 1962 dengan pangkat terakhir Mayor Tetuler TNI AD. Hingga saat ini juga negara belum memberikan penghargaan kepadanya sebagai pahlawan nasional. Selanjutnya adalah Liberty Manik. Liberty Manik dilahirkan di Kampung Huta Manik, Sumbul Dairi, pada tanggal 21 November 1924 dengan nama lahir Raja Tiang Manik. Pada tahun 1942, Jepang masuk ke Indonesia dengan demikian, Hikmuntilan terpaksa ditutup. Oleh sebab itu, El Manik terpaksa bekerja sebagai pemain biola dan penyanyi di Semarang. Hoyok Yoku Selain itu, ia bekerja di RRI Yogyakarta pada tahun 1945. Dengan demikian, lagu Nus Satu Nusa Satu Bangsa yang ia ciptakan mengisi kekurangan lagu perjuangan. Kemudian ia kembali melanjutkan studi dan mengembangkan bakat musiknya dengan mendirikan paduan suara kor lagu-lagu tanah air. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa disebarluaskan melalui paduan suara tersebut. Pada tahun 1949 ia pindah ke Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan di Institut Seni, Seni Indonesia Yogyakarta, setelah berada di Jakarta ia bekerja di majalah arena milik Haji Usmar Ismail. Pada tahun 1951, Liberty Manik pulang ke kampung halamannya. Dan juga, dalam kelompok paduan suara RI, Medan, atau dia ikut di dalam paduan suara itu. Pada tahun 1954, ia mendapatkan beasiswa dari Lembaga Kerjasama Indonesia Belanda untuk memperdalam seni musik di Amsterdam. Kemudian ia lulus sebagai dirijen kor pada tahun 1955. Pada tahun 1959, ia mendapat beasiswa kembali untuk melanjutkan studi di Berlin Barat, Jerman. Ia berhasil memperoleh gelar doktor filsafat dengan magnum Magna cum laude di Universitas Re-Universitat pada tahun 1968. Disertasinya berjudul Das Arabische Tonsisten im Later. Adapun disertasi berisi mengenai kajian terhadap kitab-kitab musik para filsuf Islam seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Al Al-Farabi dan ikhwal As-Safa, kemudian ia pulang ke Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1972, untuk menghadiri peringatan Sumpah Pemuda. Kesempatan itu ia gunakan untuk melakukan riset terhadap musik-musik di daerah Tapanuli selama tiga bulan, musik-musik yang ia teliti antara lain musik Pakpak -Pak Dairi, Toba, Karo, dan Mandailing. Hasil risetnya tersebut diterbitkan di Jerman. Namun sayang, tidak ada pihak yang berusaha menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Pada tahun 1976, Liberty Manik pulang ke Indonesia dan bekerja di Dewan Gereja Indonesia atau DGI. Selain itu, ia mengajar musik di Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan Dewan Gereja Indonesia. Ia terus melakukan kajian yang mendalam terhadap gondang musik khas Batak dan bahasa Batak kuno. Selain lagu satu nusa satu bangsa, ia juga menciptakan lagu desaku yang kucinta. Kemudian, Anton Rebock. Anton Rebock berasal dari Borgor, ia seorang pejuang dalam Perang Patimura yang dipimpin oleh Thomas Matulesi, Kapitan Patimura, pada tahun 1817. Ia seorang mantan tentara cadangan Inggris atau Korps. 500, sehingga ia menjadi staf inti pasukan yang dipimpin Thomas Matulesi. Anton Rebok dan pejuang lain pernah merebut benteng Durs TD. Selain itu, ia pernah memimpin pertempuran melawan ekspedisi tentara Belanda di pantai Waisisil, Saparua. Kemudian ia pernah bertugas sebagai pengatur pertahanan rakyat untuk merebut benteng Beverwijk di Sila leinitu itu. Pada tanggal 13 November 1817, Anton Rebok dan Pati Negeri Theo Jacobus Patiwail ditangkap oleh Belanda. Mereka diangkut dalam kapal perang Everson menuju Ambon. Dalam kapal tersebut, ia bertemu dengan Thomas Matulesi yang juga ditawan oleh Belanda. Anton Rebok dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung oleh pengadilan Belanda. Ambon Serat Van Jut justitie. Laksamana Buikes mengesahkan hukuman mati atas Anton Rebok pada tanggal 13 Desember 1817 berdasarkan surat keputusan nomor 131. Ia menjalani hukuman mati di lapangan eksekusi Benteng Victoria Ambon pada tanggal 16 Desember 1817. Demikianlah Pembahasan kita pada edisi pertama ini tentang pejuang kemerdekaan yang terlupakan, atau jarang sekali kita menemukan tentang kisah mereka dibahas dalam buku sejarah, ataupun dalam penuturan-penuturan sejarawan-sejarawan yang kita kenal. Salam sejahtera untuk kita, dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.